Beralih ke fakta lainnya, good people. Faktanya, kali penuh sampah masih banyak terjadi di sejumlah daerah. Di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, membersihkan sampah yang kembali menumpuk dan menyumbat. Petugas dan warga turun ke kali. Sampah lagi dan lagi memenuhi Kali Jambe di Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Jelang akhir pekan, warga bersama puluhan petugas Dinas Lingkungan Hidup pun kembali bahu-membahu membersihkan. Tak bisa masuk alat berat. Semua harus turun ke kali. Butuh nyaris satu hari untuk mengangkut tumpukan yang menutup hampir setengah kilometer kali ini. Kerap terjadi tumpukan sampah menyumbat, mengotori air kali, dan menyebarkan aroma busuk. Dari hulu, mungkin kena tambahan hujan ya, kena arus air. Jadi bukan sampah dari warga sekitar ya, Bang? Tidak ada. Sampah terbawa dari berbagai kawasan di sepanjang aliran kali. Kedepan pemerintah setempat akan berkoordinasi dan menindak tegas oknum pembuang sampah ke kali ini. Bersama DLH, Satpol PP, Kecamatan, Desa, melakukan patroli malam. Bahkan patroli siap hari. Kalau ada yang kedapatan tertangkap tangan untuk membuang sampah sembarangan, kita akan proses. Sampah dari Kali Jambe diangkut ke tempat pembuangan akhir di Burangkeng Setu, Kabupaten Bekasi. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.